Alhamdulillah, telah sampai, telah sampai. Ini adalah tempat ataupun program kita hari ini. Sekarang kita berada di Rimba Cafe yang terletak di Baling. Banyak lah ni kalau tengok. Nampak? Penuh, penuh kereta, penuh kereta. Tapi sebab kena booking. Kalau tak booking, nampak? Kalau tak booking, memang susah sikit lah. Sebab dia dah ada masa dia, time dia. So, mana tempat kita? Konsep dia adalah konsep. Konsep dia apa, Fi? Makan dalam air? Ha? Makan dalam air ke konsep dia? Entah. Yang Fi pergi hari tu? Hari tu kan dah layak. Itu. Oh, sebab air naik tinggi kot. Air tinggi kot. Meja pun tak berat. Tu. Ha, jom air. Oh, air dia naik tinggi juga. Sebab hujan kan hari tadi? Jalan ni. Dalam ni. Syok pula tengok. Sabar, sabar. Ha, ni semua dah mengundang-mengundang kan ni. Ha? Tak sabar atas ni ada dia letak ni. Daun tak jatuh. Tak panas. Tunggu lah ni. Besar juga tempat ni. Nampak. Ni tinggi bikers. Papa mana dah? Kita pergi sebelah sana. Sekejap lah, sekejap. Okey, jom. Allah. Mana nak mandi jom. Tapi kena tukar baju dia dulu. Kau buka keluar. Ideal slow, tak buka lagi. Sebab kamu buka slow. Tak apa, dia buka. Sejuk. Sejuk kami. Ha, ni seorang lagi peserta. Aidil. Ni boleh tumpah. Laju ni. Aidil laju ni. Ni dalam kereta. Memanglah sejuk baru-baru hujan. Weh laju weh. Mela, jom kita tukar baju, jom. Tapi nak tukar baju kat mana? Tak apa, sini je. Sayang, air dia laju tu, sayang. Air dia laju, Afi cakap. Sebab sebab lepas hujan, kan? Oh, ada jual pula ni, ha, pelampung-pelampung. Inilah ke suasana dia. Dan sebab datang sini, kena booking lah. Kalau tak booking nanti, tak digalakkan sangat lah. Tadi dah. So, kita order makanan 2 set. So satu dulang tu 120. So adalah dia punya menu-menu siap dengan air semua. Ada kejap eh. So sedang. Dah bawa, dah order makan dari sini siap-siap. Makanan, air, nasi.
No idea dia hujung tu, no. Tadi dah panggil lah. Hei, tak tengok kaki, hanya spirit tengok, no. Dah. No idea dia hujung tu, no. Kan orang panggil dia tadi, mandi kat sini, berat ni. Tak? Adamu Chris. Adamu Chris. Ayan, abang kata tepi. Faham tak tepi? Tahu tak tepi itu macam mana? Semua dah jumpa air, lupa diri. Datang lepas mana? Tak, situ tak ada tu. Aidek, tepi! Naiklah atas tu. Eh, aku kalau aku yang turun ramai kena sedebik. Okay, hero. Ah, next go. Tak, bawah dia dah betul batu. Dia sayang lah. Ni Afi, tepi tu pilih mana? Aku ada yang merah. Dia takut. Ah, naik kot tu, Aiden. Naik kot tu. Biar sama. Kalau aku yang pergi, main kena lah. Kena sedas. Hei. Itu Alan pegang dia. Tepi tu saja, tepi tu landai tak kuat sangat. Adamu Chris, tepi sini saja. Laku tu pun main kena lepu budak ni. Kesian sikit. Saya malam. What? Ah, ini video bukan gambar. Nak cakap apa? Sini yang berada. Hi guys. Welcome to Nurulyana YouTube channel. So we are here at Riba Cafe Bali. Follow my channel. Don't forget to subscribe to her channel and follow her channel. Follow bye. Madam, follow Madam Azlina. And don't forget to follow my channel too, Madam Rima Azlina. Kata Siti Titu. Okey. Mama pula. Sudah baring dah. Abang dah baring. Mama pula memberi sepatah dia berkata. Selamat ke Rimba Cafe. Yang cantik, menarik. Ayam laju. Tenang, air laju. Makanan sedap best. Makanan sedap best. Ramailah ramai-ramai. Kita menunggu lagi dua pasangan pengantin baru belum sampai lagi 20 minit. Saya sedang menanti dah pasangan pengantin. Kak Anna, Nisa, few words, few words. Wah, few words lagi. Macam mana ni? Few words lagi. Kak Aisyah, best ke mana? Aisyah, best tak mandi? Kak Aisyah lari juga. Oh, dah tak ramai dah. Dia, kalau korang datang petang, pukul 3 lah. Kita book tadi pukul 3. Meja, makan apa semua. Ini memang jangan cakap lah. Ini adalah grup-grup yang lupa diri namanya. Ini grup yang lupa diri dan berbagai aksi telah dilakukan. Aira, ai sambung lagi. Tadi Aira kata tak nak dah. Kita malah nak tukar-tukar baju lah. Dulu zaman kecil-kecil ialah kan. Zaman kecil-kecil tu pantai nampak air dah terkinja-kinja nak lompat. Tapi bila dah berfamily ni apa semua, rasa macam renyah kan nak tukar-tukar baju. Aira, Aira main buai tadi tak? Dah.
Besok. Sebabkan dia lepas hujan, jadi air arus tu deras sikit. Mana ada pondok-pondok. Set dia pelampung-pelampung tu best. Ramai je yang baru sampai. Cuma ni sebab kita datang air ahad dan ambil masa dalam pukul 3 petang. Biasa kan orang datang sini pagi-pagi kan. Dia ada 3 buai. Buai di sana. Nampak? Buai di sini. Lepas ada satu lagi sebelah sana. Buai yang ketiga. Ha, bestnya banyak duit kan. Beli tanah kat sini. Buat mini chalet untuk family saja. Ha, bestnya. Aman dan tenang saja di sini. Oh, ada pelampung sayang. Kat sebelah sana ada yang pelampung tu, tayar tu. Tapi jauh sikit. Tak tahulah bila dah buat family ni yang saya cari nyah. Nak tukar baju, biarlah budak-budak ni. Bawa je baju tadi, spare. Ha, mandilah sampai lebam. Mani. Ha, lapar kan, kejap lagi boleh makan. Next station. Kita berada di pusat rekreasi air panas Ulu Legong. Oh, ramai orang. Baling Hot Spring. Ya, yeah, dekat je dengan tempat tadi. Rimba Cafe tadi. Okay, jalan kaki. Apa kita naik kereta? Wah, ada bus semua. Nanti kita tengok apa yang ada kat dalam. Parking pun luas. Biasanya panas ni orang pergi malam-malam kan, petang-petang. Tengok rate dia berapa. Pada tu ada kaunter, bayar. Oh, besar-besar alam parking. Alhamdulillah. Sekejap je daripada Rimba Cafe tadi. Dalam 2 minit kan. Jom kita tengok dalam apa yang ada. Waktu operasi 8 pagi hingga 12 malam. Oh, ada Grab kat sini. So sampai sini macam biasa ikut SOP. Kaunter tiket. Okay, scan dulu semua. Kita satu family scan. Okay. Nanti sabar SOP. Okay, dah. Semua satu family. Okay. 3 number, okay. Oh, biasanya 8 pagi hingga 12 malam. Berapa harga tiket? Air panas. Kenapa air panas? Okey, dewasa RM8. Kanak-kanak 3 hingga 12 tahun RM4. Oh, rakyat banding. Oh, ada harga lain pula. Rakyat banding dewasa RM5, kanak-kanak RM2. Tambah MyCard, mana warga foreigner lah. Dewasa RM15, kanak-kanak RM8. Oh, ada chalet dalam ni. Ada standard chalet, queen bed 110, pool view chalet 135, deluxe chalet 150, dormitory 260, VIP chalet 350. Semua ada MyCard. Kecuali seorang. Kira. Adam 12 kata dewasa. Sembilan dewasa. Kanak-kanak 1, 2, 3, 4.
Nak kena empat. Yelah empat lah. Dia kena. Ha. Empat kena. Dah selamat masuk. Ya, tak ada. Dekat parking tak ada. Ya, kejap kena ambil tiket. Ada Pomira. Nanti sabar-sabar. Aira, Aira nak cakap apa? Hai kawan. Oh, warga emas free. Warga emas free ya kawan-kawan. Warga emas free. Kita bukan warga emas. Okay, jom, 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 jom masuk. Mandi balik. Apa ni? Jom, 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 jom. Kira lagi tiket buat apa? Dah bayar tadi masuk-masuk-masuk. Oh, lihatlah. First time kita datang sini. Support lah pelancongan lokal. Haa, ni lah chalet dia tadi. Harga-harga tadi kat depan tadi. Kak Ina, dia ada chalet, Dek Wan. Honeymoon sini ada chalet. Chalet, chalet, chalet pun ada. Tak balik lah. Air panas lah tu. Tanya adik ni. Adik, air panas adik? Adik, air panas? Air panas? Hangat. Mandi? Hangat tak? Panas ke hangat? Haa, ah, okey Cun. Cantik lah chalet dia, nampak? View. Support lah pelancongan tempatan. Pusat rekreasi air panas Ulu Legong. Oh, mak mertua aku dah ke sana dah punya. Si, dekat sini dia ada. Ada pool view. Ada outdoor. Okay, jom, 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 jom. Eh, besar tempat dia. Tempat dia tersusun kan, sistematik. Dia tak payah orang jalan jauh. Kalau kita pergi hot spring yang dekat memang kat sungai tu. Dia pun macam ni, tapi dah lama tak payah. Ha, kat hot spring sungai tu kan dia macam kena jalan. Yang kita naik train tu. Oh, dia dah pergi dulu dah awal. Kita pergi cari dia dekat dekat dia tadi. Bagaimana saya dapat sini? Tak ada orang jalan, dia masuk ke tu. Ya Allah. Haa, dia tahu kita kena pergi. Masuk buat bodoh. Panas, tarik kaki suang sikit. Okey tak kak? Panas tak? Panas sangat ke apa? Panas kaki. Haa, kenapa, kenapa, kenapa sangat? Panas ke? Tak pernah. Aira? Aira? Aira, Aira kat sebelah papa sayang-sayang. Anak. Macam kat hotel tu, air panas hotel. Eh, mana 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 mana. Oh, sana ada lagi pool. Okay lah, dia tak dekat-dekat. Sana ada orang jual-jual. Best, 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 best. Nak renam kaki lah. Jangan macam tu. Tak panas. Tak panas. Dia ada satu kolam yang panas kan? Mesti ada yang panasnya. Dan kepala masuk dulu. Jadi dulu dia atas tu lebih panas. Sekejap. Dah tapi. Oh, panas. Panas juga, panas juga, panas juga. Panas juga, panas juga. Panas juga lah terasa. Kau pun sikit, 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 sikit. Pokoknya kan.
Sikit. Tip dia. Dah lama tak marah. Kak Ina dengan seluar-seluar tu orang rendam. Nak sayang kita apa? Baru tu. Tak apa. Isteri. Ayah, okey tak Ira? Okey tak? Tu mama buat apa ma? Mama tak boleh rendam. Oh. Masuk tangan. Masa tu kaki basah-basah tu. Okey. Dia kamu ambil gambar je. Sana, ambil sana, sana ambil gambar. Kena ambil gambar. Fit.